Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain Minecraft lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain map horror berjudul The Clown. Oke, ini map horror sepertinya buatan Filipina. Dan ya, di sini ada game rule. Oke. Breaks to oke, VOV 50-60 adventure first person minimum volume height. Oke, udah ya semuanya. Oke, jadi ada kunci untuk pintu, buku untuk ini kayak ada passwordnya. Oke, kita bisa potong ini dan pakai crowbar untuk kayu gini. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi ya. Kita langsung aja mulai. Ini mapnya baru teman-teman, belum sampai 2 minggu kayaknya, ini baru banget. Jadi ya kita mulai ya. Mellowcraft presents. Oke, The Clown horror map. Oke. Okay. Oh, ada mobil yang jalan. Kita lagi kemana nih? Oke. Okay. Oh. Oh. Mobilnya ketutupan kah? Oke. Okay. Jalannya ketutupan, teman-teman. Oke, okay, jalannya ketutupan. Gimana dong? Saya di tengah hutan ini. Saya harus kemana? Oke, kita harus cari tempat untuk berteduh dulu atau nginap. Di mana ya? Oh, di sini. Oke, kita disuruh cari tempat berteduh atau nginap. Oh, ada di situ sesuatu. Tapi di sini ada Easter egg kah? Ah, buntu-buntu di sini, buntu. Oke, kita ke sini. Ada sesuatu yang besar. Tempat apa nih di sini? Kayak taman bermain. Ada siapa tuh di sana? Oke. Okay. Halo. Halo. Oke. Okay. Di sini ada chest. Kosong. Oh, di sini banyak chest sih. Kosong kayaknya semuanya. Oke, ada sesuatu di sini. Halo. Oke. Ke sini kah? Tapi ini pintu besi. Oh, ada jalan di kiri. Halo. Oh, butuh kunci semuanya. Kita bakal tidur di ini ya, di apa ya namanya ini? Taman malam, pasar malam. Atau ini tempat sirkus ya? Oke, nggak ada apa-apa di sini. Di sini banyak chest sih. Kita cari kunci ya. Oke, nggak ada kunci di sini. Di sana maybe ada kunci. What? Nggak ada kunci juga. Oh, di sini ada kunci maybe, please. Oke, dapat kunci satu. Locker number one. Locker number one. Locker yang mana? Yang ini kah? Kita lihat yang di sini locker. Yang ini bukan. Locker yang mana ya? Locker. Oh. Apa yang terjadi? What? Oke. Badutnya hilang, teman-teman. Oh. Badutnya hilang. Oh my god, kayaknya ada yang gak benar di sini. Ada yang salah di sini. Oke. Apa yang terjadi di ujung sana? Oh my god, ada badutnya di situ. Oke. Okay. Dia bawa pisau. Kayaknya kita harus bertahan di sini. Oke. Okay. Oh, dia mendekat.
Mendekat dia, guys. Oh, apa yang bakal terjadi kepada saya? Oh. Ah, di mana saya? Oh, tidak. Oke, kamu terbangun sekarang. Oh, no. Apa yang kamu lakukan kepada saya? Dia malah ketawa. Tolong, tolong saya. Oh, tidak ada yang bisa dengar. Oh. Saya ini badut pembunuh, teman-teman. Tidak. Ini badut pembunuh. Udah bisa jalan kah? Oke, kita harus keluar dari sini. Ah. Aduh, nggak bisa gerak. Oke, nice. Udah bisa. Oke. Oh my god. Ada yang mati di sini. Oh. Ada kunci lagi, torture room. Torture room kita bisa buka. Oke. Room 2. Oh, dia datang. Kita sembunyi katanya. Dia di mana? Oh. Mana dia? Halo. Oh my god. Bawa kapak dia, guys. Apakah saya bisa selamat dari badut ini? Oh, kita sembunyi di dalam. Saya bisa balik kah? Oh, saya bisa balik bolak-balik, teman. Lihat saya di sini. Wah. Kita lagi goyang di dalam. Tidak. Halo. Oke, dia balik lagi. Dia balik ke atas, teman-teman. Oke. Ini torture room number one. Di sini. Oh, locker number one ya. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Saya harus kemana? Ke atas kah? Ini apa? Locker number 3, room number 3. Wait, saya mau kemana ini? Sini. Oh, ini locker number 1. Oh, bukan, ini emang bisa dibuka tutup, guys. Oke. Room number 1. Oke, sabar. Berarti ini nggak penting ya, locker number 1 udah nggak. Oke, room number 1. Di sini ada sesuatu, nggak ada. Room number 1 ini. Oh. Oke. Ada surat 5. Oh, ini dia locker number 1. Akhirnya ada butuh juga. Locker number 1. Oke. Isinya ada apa? Kosong. Oke, stairs key. Tangga-tangga. Oke, tangga di atas sini berarti. Oke. Permisi. Permisi. Oke. Ini gelap, teman-teman. Oke, saya mau kemana ya? Semuanya kekunci. Oke. Oh my god. Ada di belakang saya kah dia? Oh no. Ya, mati. Ya. Oh, alah. Oh. Kalau nggak ada gemboknya bisa dibuka, teman-teman, ternyata. Saya dari tadi carinya pintu kayu, ternyata harus ini yang diperhatiin ya. Yang ada gemboknya nggak bisa yang. Oke. Kita akan progres sekarang locker 7. Kita sekarang cari locker 7. Oke, locker ini keberapa? Ini keempat. Kebuka itu? Belum. 7 ya. Locker 7, 5, 6. Oh, ini 9. Lah itu 10. 7 di mana? 7 di mana? 7 di mana? 7 di mana? Itu 11. Itu 11, saya lagi dikejar ini. Mana dia 7? Oh, bukan. Ya.
Itu ruang 7 bukan locker 7. Saya harus kemana ini? Saya udah nyerah. Locker 7 di daerah sini kah? Ini bukan kan? Oke, di sini nggak ada apa-apa lagi. What? Oke, ini baru mulai loh. Saya belum selesai-selesai. Oke, kemana ya? Di sini yang nggak ada apa-apa. Saya mau tabrak semua pintu. Oh, ini bisa kebuka. Astaga, ya elah. Bisa kebuka ternyata yang ini, guys. Walah. Oke. Kita cek semuanya. Bisa terbuka ternyata. Oh, ini ada lagi. 5, 9. Oke. Lain yang nggak ada. Oke, di sini. Oh, ada apa tadi? Oke, ada lagi 4. Oke. Ini bisa buka. Kayaknya nggak bisa. Saya mau atur password dulu ya kalau gitu. Terus saya mau cek ini kekunci kan yang lain. Ini kekunci, guys. Jangan bilang ada ruangan yang... Oh, ini kan nggak kekunci juga. Astaga. Oh, gitu tuh. Wot, ya elah. Oke, saya sudah paham permainannya. Paham. Oke, karena badutnya ada di situ, saya mau cek ruangan lain dulu. Ini kekunci semua kah yang lain? Oh, ini enggak. Tuh kan bisa ternyata. Oh, gitu tuh. Locker 2. Nah, kita dapat kunci locker 2. Oke. Kita keliling lagi nih. Room 10. Room 9. Locker 6 kekunci kan ya. Oke, kita kesini dulu taruh passwordnya. Ini 4 di sini. 5 di sini, 9 di sini. Oke. Di sini cek lagi dulu, cek. Kekunci kah? Kekunci. Oke, ruangan tadi mana yang ketutup? Oke, kita tutup. Akhirnya kita bisa leluasa di sini. Ini saya punya kunci apa tadi? Locker 2 ya. Oke, kita cek dulu di sini. Apakah ada sesuatu yang penting? Oh, itu kan room 10. Oke, nice. Room 10 saya udah tahu lokasinya. Di sini. Oke. Di sini udah nggak ada apa-apa lagi kan? Oh, ada buku. 9 digit code. Read 385. Oh, ini untuk ini ya. Berarti saya salah taruh tadi kodenya. Oke. Kita bakal pelajarin aja nanti. Oke, sabar. Kita keluar dulu kalau gitu. Kita ke akhir. Ke sini dulu. Gak ada baritnya kan? Oke. Berarti 459. Oke. Ini 4 ke sini, 5 ke sini, 9 ke sini. Oke, sekarang kita cari room 10. Room 10 itu sebelah sini kalau nggak salah. Room 7, room 6. Badutnya di sana. Room 10 di sebelah sini ya, sebelah sini. Oke, ini. Oke, nggak bisa ditutup lagi. Oke, kita cek dulu semuanya. Oke, 7, kita dapat 7. Oke, cuma ada 7. Oh, di sini ada kunci. Exit key. Oh, nice. Ini kita perlu in terakhir kayaknya. Oke. Kita udah dapat yang 7. 7 itu di pojok kanan bawah. Oke. Terus locker 2, saya baru ingat kalau locker 2 itu di tempat awal kita. Saya bunuh diri aja, mana badutnya sini? Ya, badutnya nggak ada. Ya udah, kita pulang sendiri.
Kalau gitu, locker 2 itu ada di sini. Bukan di situ, tapi di sini ya, room 2. Oke, wait. Nah. Oke, di sini ada chest 1. Ada crowbar. Dan ada crowbar doang ya. Exit key dengan ini. Crowbar dipakai untuk mana ya? Exit key, exit key. Exit bisa sekarang kah? Nggak bisa, teman-teman. Ini juga belum bisa ya. Oke, saya harus cari ruangan lagi. Bener, teman-teman. Wah. Hampir, hampir. Oke, mumpung dia lagi kekunci, kita cari ruangan yang kebuka ya. Mumpung dia lagi kekunci, ini. Oh, ini bisa dimasukin. Nice. Oke. Locker 4. Nice, locker 4. Yang ini apa? Halo, yang sini. Gak ada apa-apa. Chest kosong. Oke, locker 4. Locker ini ketutup. Kita cari locker 4 ya, locker 4. Locker 4 itu locker 4 itu di oke, kalau ini locker 5, locker 4 di sini. Oke, locker 4. Oke. Cek semuanya. Oke, room 8. Kita dapat room 8. Oke, password lagi 2. 2. Oke, 2 itu di kiri bawah. Oke, 2 itu di kiri bawah. Sekalian kita cari room 8 ya. 2 itu di kiri bawah. Room 8. Ini locker 6. Room 8. Oke, kiri bawah ini. Boom. Oke. 8 7 8 ya, 8 nya mana? Waduh, 8 mana? Oh, ini. Oke. Halo. Oke, buka-buka. Di sini enggak ada apa-apa kah? Ya, tiba-tiba nge-spawn dia. Oke, kita masuk lagi. Cek di sini. Oke, 8. Kita dapat password 8. Ini bisa dicek kah? Oke, nggak ada lagi. Oke, di ruangan ini udah nggak ada kunci ya? Oke, teman-teman, udah nggak ada. 8, 8 itu di atas-atas. Sabar-sabar. Delapan itu di atas. Oke. Oh, ini bisa kebuka. Bisa kebuka guys yang ini. Oke. Kita cek lagi di sini semuanya. Oke, kunci locker 5. Oke, locker 5 dan 1. Nice. Locker 5 dan 1. 1 itu di tengah. 1 di tengah, guys. Oke, 1 itu di tengah. Yaelah. Ya udah, cari locker 5 dulu aja kalau gitu. Kita cari locker 5 terlebih dahulu. Locker 5 itu di sebelah kiri ya. Oke, di sebelah sini itu dia di depan. Boom. Ada apa di sini? 5 dan 3. Astaga, ini ganggu banget. Ini sih.
Oke, dapat 3. Ada kunci juga, locker 6. Oke, berarti 3 itu di kanan kiri atas. Oke, sabar. Ya iyalah. Kita dapat locker 6 ya. Oke, locker 6. Oke. Locker 6 itu di mana? Oke, saya mau urusin dulu. 3 1 itu di tengah. Oke. 1 tengah. Oke, betul. Berarti tinggal 1 lagi. Kita cuma butuh cari locker 6. Ini dia. No. Oke, enggak ada apa-apa sini. Oh, nice. Room 3 dan oke, cuman room 3 ya. Oke. Yaelah, dia udah nungguin. Room 3 itu di mana? Room 3. Ini room 7. Room 3 di awal kah? Oke, betul. Yaelah, oke. Lari. Lari ke atas, ke atas masuk. Oke. Harusnya aman ya. Seharusnya. Cek barel, cek chest. Oke, di sini room 7. Oke, akhirnya kita dapat kunci room 7. Oke, cuman ada kunci room 7 ya. Ya udah. Kita pergi ke room 7 kalau gitu. Room 7 di mana ya lagi? Room 7 ini locker 6, L5. Ini locker room itu di mana ya? Ini 9. Oh, 7 di sini ya, di ujung. Sini. Oke, ada dapat. Yaelah, ini spawn mulu di dekat saya. Oke, aman. Dia enggak masuk. Oh, di sini. Oh, ada ini. Wire cutter. Ya, apa yang sebelum? Kunci ya. Oke, saya butuh satu password lagi sih. 2000 years later. Oh, alah, akhirnya dapat guys. Saya kirain yang sebelum apa pertama kali masuk ini double chest ini. Ternyata satu-satu tonton. Oke, dapat akhirnya. Oke, kita bisa kabur sekarang. Ini masukin. Oke, sekarang hancurin ini pakai ini. Gunting dulu ya. Wait, lah. Kita YOLO aja. YOLO. Oke, sekarang bisa. Oke, exit kah? Oke, akhirnya kita berhasil kabur, teman-teman. Akhirnya aku bisa keluar dari tempat ini. Saya harap mobil saya masih di sana. Oke, kita lari ke mobil kita ya. Lupa saya kalau ada mobil. Oke, ayo kita lari. Ke mobil. Balik. Ada yang ngejar kah? Oh, enggak ada yang ngejar, teman-teman. Enggak ada yang ngejar. Oke. Kita balik ke mobil kita, mobil orange. Oh no, apa yang terjadi? Kita dijebak lagi. Yaelah. The end. Ya, kita enggak selamat, teman-teman. Kita dipermainkan sama badut. Oke, ini badutnya saya bisa kasih jadi thumbnail. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.